Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe and follow and like, share and comment. Like je kalau suka, kalau tak suka pun dislike je, tak apa. Sekarang hobi yang aku tengah lakukan adalah mengumpul model-model diecast, model-model diecast kecil scale 164. Jadi hari ni aku akan unbox satu barang lagi, iaitu brand Tarmac Work. Model diecast dia adalah Mitsubishi Lancer. Kita boleh tengok kat sini sekarang. Ni dia model yang aku akan unbox sebentar lagi. Mitsubishi Lancer X Super Taikyu Siri 2010 scale 164. Ni hobi 64 dan belakang dia small size big head. Big heart. Okey, ni limited product dan belakang ni macam biasa lah, memang tak baca punya. Jadi ini adalah tampilan dia. Kalau kita tengok seperti yang sebelum-sebelum ni aku unbox, dia punya apa, tapak dia warna jernih saja, warna kosong. Kali ni dia punya tapak ada macam warna di jalan raya. Okey, kita teruskan untuk membukanya. Bentar ya, aku tak ada bawa pisau pula. Panjang pula di selotip ni. Okey, kali ni kita buka dulu. Kita cuba buka lagi, buka lagi, buka lagi, buka lagi. Okey. Kita akan tarik ia keluar. Scale dia sama je macam Inno 64, tapi ni Tarmac Work nya. Tarmac Work ni aku tengok dia punya brand sama detail kot, sama dia punya detail dia. Dia aku akan unbox sebab aku ada dengar bunyi genggong yang takut ada tayar ke bawah ni. Dia bagi apa ni? Apa dia bagi ni? Sekejap bagi macam kad. Buka sekejap. Tak ada apa. Cuma kita buka sekejap kad dia ada apa ni. Kad. Oh, cuma kad limited edition. Oh, ada nombor dia lah. Nombor siri kereta pun ada. Eh, baik juga ni. Aku tak pernah tengok lagi ni. Ni nombor siri 0833 untuk aku punya nombor siri. Maknanya aku kereta yang kelepas tu kan macam mana? Limited production model. You are now a part of our model car revolution. Si ada nombor body, nombor kereta ke? Okay, baik ke? Okay, ni mungkin aku akan simpan lah. Limited pun aku tak tahu benda ni limited. Okay, kan kita tengok pula pada model dia. Kita tengok kat sini jauh sangat eh. Sekejap, kita fokus dekat sikit. Okey, kena cukup. Untuk depan dia ganas juga. Eh, dia bukan logo MMC ke? Logo apa ni? Dia pakai decal lah. Decal dia tertanggal. Okey, oh baik eh. Tayar dia. Ni pandangan daripada belakang dia. Agak cukup cerah tak, cukup terang tak untuk tengok sebab aku tengok macam gelap. Dalam display aku macam cahaya background terlalu terang, jadi foreground dia jadi macam gelap. Okey, kita dah buka. Ni aku nampak depan dia macam aku tak buka lagi boleh tak? Macam ni lah. Kan betul dia auto slide decal. Ni dia view dia. Shutter speed gelap sikit. Sangat. Harap boleh nampak lah model ni.
Aku macam gelap sangat ni, aku macam tak shock pula. Okay, 400 ke 200, okay. 200 mungkin dah okay kot. 200 tak ada terang. Okay. Ini adalah view dia. Tom Network Evolution X. Belakang dia, bumper dia masih biasa lagi. ST2 Endless. Smart juga. Ni bawah macam biasa screw. Seat dalam dia biasa. Oh, seat dalam dia cantik. Seat dia sebelah je. Ha, dia one seat. Racing ni kot. Ha, dia one seat. Sebelah dia kosong. Macam cantik awek. Terlalu cerah sini. Tunggu sikit. Okay. Okay, ini je lah untuk unbox pada kali ni. Tom at Work model Lancer Evolution X. Scale 164. Look, ada image Jaguar ke ni. Jaguar. Nampak kat body tepi dia. Okay, itu saja. Terlalu gelap. Parking dekat sikit. Boleh buat bergambar ni. Okay, bye. Jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe aku punya channel dan like and share. Kalau tak suka, dislike je lah. Dan jangan lupa tinggalkan komen kalau nak suruh aku unbox apa, model apa. Lepas ni mungkin aku akan unbox lagi satu Vario, Honda Vario. Tapi bukan daripada Tom at Work, ni daripada Inno. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum. Tiga-tiga. Tak tahu nombor yang lain macam mana, sama ke tak. Masukkan balik. Masukkan semula. Jangan masukkan balik ni. Akan akhirnya pula. Besok dah dimensi je. Alamak, terkeluar. Maksudnya dah tak boleh okey balik maksudnya. Okey, boleh. Terkeluar lah. Dah solid. Okay.
Oh, ini sangkut punya. Okey. Dah tak cantik dah. Lama mana ni? Tak apalah. Bye. Assalamualaikum.